Actually, video kali ini aku bakal bikin background skripsi tek, dan aku minta maaf banget karena aku udah nggak post di YouTube untuk semakanya 3 minggu. And itu skripsi teknya kredit ke Jenica Zone, because kayaknya sih ya dia yang bikin duluan, because aku kayak lihat pertama tuh dari dia. So ya, yeah, and by the way, untuk kalian yang kayak minta-minta giveaway, aku kayaknya bakal bikin giveaway pas 40.000 subscriber atau enggak 45.000. So ya, yeah, daripada lama-lama langsung kita ke skripsi teknya. So, pertanyaan yang pertama itu squish yang kayak ada 4, full setnya 4, pokoknya yang ada 4, because kan karena member Blackpink itu kayak berempat. So ya, yeah, squish yang aku punya untuk tag ini, tag pertama itu ini, Yummy Bear Donut. Aku punya 4 warna. And by the way, ini tuh kayak juga haul gitu. Jadi pertama ada yang ungu, terus ada yang biru, coklat, sama pink. Jadi itu ada 4 squishy. So ya, langsung ke tag berikutnya. Tag berikutnya itu squishy yang bisa kayak bersinar atau glow, kayak pokoknya glow in the dark gitu. Karena kan belakang punya light stick dan light sticknya itu kayak bersinar-sinar gitu. So aku punya ini, Marshmallow Ghost, ini tuh glow in the dark. Cuma aku gak tahu sampai sekarang masih glow in the dark atau enggak. So ya. Next itu squish yang perempuan, dan aku dan squishnya dan squish perempuan itu karena member-member Blackpink itu perempuan sih ya. Tadam! Ada ini Candy Bear, ini juga one of the haul gitu. Ini tuh super duper enak buat di squish. Dulu memang aku like, kayak rada aneh gitu. Ini Candy Bear tuh, coba guys. So ya, yeah, next. Next itu squishy yang punya warna hitam dan warna pink kayak pada satu squishy. So aku punya ini Pirate Marshmallow. Ini kan ada pinknya tuh, dan ini itemnya. Ada lumayan banyak item sama pinknya. And ini super duper fun tuh squish. So yeah, next. So next itu squishy yang paling mahal, because Blackpink itu kalau konser bayarannya mahalnya minta ampun. So ya, yeah. So aku punya ini. Ini tuh waktu itu aku belinya dari temen aku. Justru aku tak. Ya pokoknya aku beli dari temen aku gitu yang udah kayak quitting squishy. And ini kan waktu itu kayaknya udah lumayan rare gitu, aku gak tau. Tapi dia jualnya kayak lupa sih, tapi pokoknya seingat aku tuh lumayan mahal. So ya, yeah, next. Next itu kayak squishy bintang. Itu squishy bintang karena kan sekarang kayak Blackpink tuh udah jadi star, pokoknya kayak udah jadi artis yang terkenal banget. So aku punya ini. Aku gak punya squishy yang kayak bentuknya beneran bintang, cuman ini kayak little twin star, kan ada starnya gitu, dan ini juga ada bintang-bintangnya. Sorry kalau misalnya agak curang. Ini enak banget by the way guys buat di squish. Super soft. Next itu squishy yang warna pink, aduh. Squishy yang warna hitam, squishy yang warna hitam aku punya ini. Bats Maru, kayaknya kalau gak salah namanya. Ini juga haul. Tapi aku kayaknya sekarang bakal lebih kayak gak tau sih bakal bikin special atau enggak, because kan karena special tuh udah aku sering banget lakuin. Gak fokus dong, iyo. Sorry kalau gak fokus. So ya, yeah, next. By the way, kalau misalnya kalian suka squishy tag ini jangan lupa di like. Kalau misalnya like-nya udah sampai 200, nanti aku bakal bikin BTS squishy tag. So ya, yeah. Oh ya, yeah, by the way, apa tag selanjutnya itu squishy yang warna pink. Squishy yang warna pink aku punya ini, Hello Kitty, apa ini namanya? Kayaknya ini macaroon or cream puff, gak tau. Aku gak tau ini apa tagnya, ini juga aku baru beli 2 hari yang lalu. Ini tuh kayak sering kayak gampang crack, jadi aku bawa squishy sekali aja. Ini tagnya juga lucu banget guys. Dan ini persi tahun 2017. So ya, yeah, next. So next itu squishy yang butuh perjuangan dapetinnya. Kayak pokoknya kalian tuh kerja keras untuk dapetin squishy ini, atau ya seperti itulah ya. So aku punya ini, aku ada 4 squishy yang bakal aku kasih lihat. Sama ini. Ini tuh kenapa aku bilang perjuangan dapetinnya, soalnya ini tuh aku dapetinnya pas lulus, lulus SD. Jadi pas aku lagi kayak wisuda kelas 6 dikasih gitu. Karena kan aku tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh kan lama, dan itu perjuangan banget untuk ikut ulangan dan lain-lain. Jadi menurut aku ini perjuangan dapatnya. Kayak aku tuh
gue susun banget ini dua macaron pas saat itu dan dibeliin karena aku lulus SMP dan nilainya juga lumayan bagus saya. Sips. So yang terakhir itu bias dari Blackpink. Aku sih biasnya nggak gitu tahu, tapi aku punya sebenarnya tahu sih kayak satu orang, tapi aku tuh kadang suka ganti-ganti. Tapi yang biasanya aku apa biasin itu Lisa. Aku suka banget sama Lisa because dia tuh cantik, dia kayak juga cute and dia tuh jago banget narinya guys, like aku aja nggak bisa nari gitu. Terus kayak pokoknya dia narinya keren banget, pokoknya dia tuh keren rapnya and dia tuh juga bisa nyanyi sih ya. Makanya dia kayak bias aku gitu. Sips. So, segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka aku bikin squishy tag, jangan lupa di like dan juga di comment ya guys. And by the way, sorry kalau misalnya matanya agak aneh. Gak tau juga sih matanya kenapa. Dari pagi emang kayak gitu. So ya, yeah. And by the way, kayak I think I bakalan bikin video tuh kayak maybe satu kali seminggu atau dua kali seminggu. Aku bakal usahain. Soalnya aku juga gak bisa gitu sering, karena kan sekarang aku sekolah dan kayak sekarang tuh mulai ada PR-PR, ulangan-ulangan, apalagi matematika susah banget gitu. So ya, segitu aja sih guys dari video aku kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. So ya, yeah, bye guys.